Hi guys, dalam video ni saya akan berkongsikan step by step cara untuk kita memohon moratorium untuk Bank Rakyat, BSN, Bank Islam, CIMB dan juga Maybank. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya kepada yang sudah. Thank you very much for your support guys. So ini adalah video susulan daripada my previous video yang I buat berkenaan dengan cara untuk memohon moratorium pemulih ya untuk customer Maybank. Alright. So sekali ini saya akan coverkan untuk bank-bank yang lain. So first bank kita akan start dulu adalah Bank Rakyat. So kita perlu pergi ke www.bankrakyat.com.my, terus terpaparlah depan screen tu, dia dah tulis kat situ bantuan bayaran pembiayaan pemulih. So terus kita klik pada butang berkenaan. You ada dua option. Satu adalah untuk menyemak permohonan dan yang kedua adalah untuk permohonan baru. Okay, so klik pada permohonan baru. Kita ada dua kategori. Satu adalah individu dan lagi satu adalah micro. So micro ni sebenarnya like your SME lah. So apa yang you guys perlu buat adalah isilah semua keterangan yang berada di dalam borang ini. Okay, so kita dah habis isi. Yang mana ada asterisk, yang mana merah tu, titik tu, yang tu adalah compulsory. That means wajib eh. So once kita dah habis dah, lepas tu kita ada dua pilihan. Yang sama juga seperti Maybank dan bank-bank yang lain adalah moratorium 6 bulan atau pengurangan ansuran 50% selama 6 bulan. Once kita dah isi, lepas tu kita kena tick, baca dahulu semua, we call it sebagai perakuan pelanggan. Lepas tu kita perlu tekan adalah submit. Settle. Alright, untuk BSN pula kita perlu pergi ke bsn.com.my. Alright, lepas tu kita tengok kat belah bawah adalah bantuan bayaran balik bersasar. Oh, ada tiga option, iaitu satu untuk pelanggan individu, yang kedua adalah untuk micro, your business, dan juga yang ketiga adalah untuk bantuan kredit kad. Okay, so contoh saya ambil adalah individu. Alright, terus dia akan keluarkan, we call it sebagai dia punya borang dia, masukkan nama pelanggan, okay, semua kita dah masukkan, anda memerlukan bantuan untuk, lepas tu dia akan tanya sebab memohon, lepas tu dia ada lebih lah sikit, I rasa dia punya dari segi pendapatan pun dia akan tanya, jenis pendapatan dengan pendapatan bulanan. Alright, lepas tu dia akan tanya untuk kita mengesahkan, kita tick pada semua pengesahan, then klik pada I am not robot, lepas tu terus kita dah hantar, settle untuk BSN. Bank yang ketiga pula, Bank Islam. Kat dia punya front page dia, kita klik pada program bantuan bayaran. Alright, lepas tu kita ada sama juga ada pemilihan antara individu, kita boleh memilih antara individu atau SME. Untuk individu, kita lihat pada ada dia tulis kat sini, untuk memohon sila lengkapkan e-borang. Ha, lepas tu kita klik pada butang e-borang. Okay, dalam ni dia akan tanya balik dua pilihan. Okay, satu adalah is it berkenaan dengan bantuan pembayaran pemulih atau yang kedua adalah penukaran baki daripada kad kredit. Okay, so contoh saya ambil adalah bantuan bayaran pemulih, lepas tu kita klik pada butang hantar, lepas tu you guys perlu isikan lah maklumat terkini berkenaan you guys, so dengan package yang mana you all nak pilih. Okay, so sama je, kita isi semua, lepas tu kita klik pada butang seterusnya. Okay, untuk CIMB pula, okay, kita pergi ke cimbclicks.com.my. Dalam cimbclicks tu, kita tengok yang belah kanan ni, kita tengok adalah COVID relief 19 lah. Dia dah tulis kat situ, COVID 19 relief measures and support. Kita klik pada butang berkenaan. Untuk option untuk CIMB, you boleh tengok dekat atas ni, dia ada personal dengan business. Okay, untuk personal je, kita scroll sampai ke bawah. Untuk CIMB, dia akan bahagikan kepada 4 kategori. So, contoh lah, saya ambil contoh adalah untuk let's say hire purchase. So kita klik pada hire purchase, dia dah beritahu kita package apa yang dah ada. Lepas tu sila membuat permohonan melalui e-form. Okay, CIMB pun sama, lebih kurang je, kita klik pada dia punya e-form. Okay, untuk CIMB contoh untuk hire purchase, you all perlu masukkan dia punya nombor IC, nombor dia call it sebagai vehicle number, alright, nombor plate vehicle, lepas tu dengan kita punya email address. So dalam nota ni dia dah tulis kata, we will require a separate submission for every financing account. So setiap katakan kalau kita minta untuk credit card atau kita minta untuk what you call it sebagai untuk hire purchase pun, dia kena berasingan. So kita mohon eh, so kalau dua kita kena mohon dua, lepas tu kita klik pada butang proceed. Okey, yang last sekali adalah Maybank. Pergi ke maybank.com.my. Okey, dalam depan-depan dia dah tulis dah. Dia dah tulis kat situ, Repayment Assistance Program. Ah, okey, kalau kita scroll ke bawah, dia akan tanya dahulu. Sama juga dia punya proses dia adalah individu atau SME. Okey, kalau untuk video ni saya akan buat untuk individu. So, kita klik pada butang individu. Alright, sama juga untuk Maybank. Cuma dia ada tanyalah untuk sebab apa kita nak memohon. Lepas tu, industri apa. Okey, dan sebagainya. Lepas tu, okey.
untuk Mbank, dia akan tanya setiap, we call it kategori. So contohlah, walaupun kita tak ada home financing contoh dalam Mbank, dia akan tanya, okay, home financing ada ke tak? So kita kena tulis tidak. Kalau ada, ada eh. So dia dah macam considered, dia, you kena jawab lah semua soalan tu. Macam kalau saya ada pinjaman kenderaan, so kita klik ada, dan kita klik ya. Yeah. Yang lain semua kita letak personal financing ada ke tak? Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Alright. So, sama juga, lepas tu bila kita dah habis, kita kena tick pada semua deklarasi atau kita kena isytihar semua. Lepas tu, kita tekan pada butang submit. Okay guys, so itu sajalah cara-cara untuk kita memohon moratorium pemulih untuk bank-bank yang berkenaan. So, saya rasa kalau untuk bank-bank yang lain pun lebih kurang je dia punya steps dia lah dengan dia punya what we call it sebagai cara untuk kita nak mengisi borang ya. So, just a last note lah berkenaan dengan moratorium ni, please be careful sebab sekarang ni banyak scam yang sedang berlaku. Okay, orang yang mengambil kesempatan di atas we call it sebagai bila orang nak mohon moratorium, tiba-tiba dia cakap you kena bayar dululah, tiba-tiba nak pakai agent lah, tiba-tiba apa ada borang yang lain and so on. So pada pandangan saya, saya akan sharekan dia punya official link. Kalau you all tak pasti pun, boleh pergi terus ke direct kepada the bank website, atau you all boleh terus telefon kepada bank yang you all dah ambil you punya loan. Sebab kita tak nak lah bila kita nak mohon moratorium ni, tengok-tengok kena scam pula kita kan. Dah lah bila orang tengah susah, lepas tu ada orang lain pula yang mengambil kesempatan di atas we call it sebagai this current situation lah. Okay, so minta tolong you guys, siapa-siapa yang tengok video ni, please advise them. Kalau tak pasti pun, terus hubungi bank you guys yang berkenaan. Alright guys, so itu sahaja video kita pada hari ni. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. We'll see you in the next video guys. For the first time, I shoot 3 video, 3 edit dengan post 3 videos dalam sehari.